Oke, sebelum menunggu, berdoa lagi langsung ke episode baru dari Nasi Buku. Let's go. Komplit ya. Dia nggak ikut. Bagaimana? Dia kayaknya nggak akut kali. Yuk. Kayaknya nggak ada nih tadi dia. Oke. Iya nggak ada kayaknya. Gak ada ini. Episode kemarin gak ada opening visualnya ini. Apa gue yang lupa kali ya? Iya gak ada anjir. Iya. Iya baru ini gak ada. Gak ada di episode kemarin gak ada anjir. Ya mungkin karena berubah-berubah kali ya setiap episode gitu kan. Atau emang pakemnya nanti bakal opening itu, jadi nggak ada lagi gitu. Karen. Nepin. Betul. Oke.
Ya. Biasa kata-kata sebelum berperang. Oke. Ya. I like it. Gue suka cara doi menyemangatin teman-temannya. Jadi ya sudah ditunggu. Wow. Oh iya. Pemanggil. Pemanggil. Ush. So easy, bos. Ya paling feeling gua nanti Vanessa bakal ketemu MC, paling nggak mungkin bakal ketemu si si siapa namanya, nggak mungkin bakal ketemu si Jane, nggak mungkin, pasti ketemu MC dulu. Oh, oke. Wish. Wish. No. Nice. Jago pedangnya. Oke. Oh enggak, dia kebalnya. Wes, kelas. Asik. Wih. Yes, let's go. Buset, apa lagi nih?
Sekarang model badak ini. Oke. Nggak bakal ketahuan sih, ya kan? バネッサを倒すか、逆に無理だって思った時にブレーカーを落としてビルの明かりを消す。ああ、その暗闇に乗じて脱出だ。タイミングは俺から合図する。二人はここで待ってて。静かにしてればここまで悪魔が来ることはないと思う。うん、気をつけて。二人とも。Oke. Kayaknya iblis pakai pakai kayaknya iblis pakai senjata manusia juga tuh. Ya pakai teknologi manusia juga lah. Oke. Semuanya ini ya, semuanya benar-benar semuanya ya campuran ya. Ya tinggal satu orang ya kan yang sudah ditunggu ya kan? Si Vanessa gitu kan bakal bakal ya sudah ditunggu ya. What suaranya ini ini ya aduh suaranya tadi ini nggak asing ini nggak asing ini yo kosong. Ninggen. Enggak, ini enggak asing ini. Cuma gua enggak tahu gue. Gue lupa. Ah, lupa gue. Boom. Set. Gila. Iya bener sih. Bener sih kalau
Taring drag. Ini aduh, Andre, so, lupa gue. Buset, 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 dobrut, dobrut. Oke. Ush, wih, wih, boing, boing. Enggak percaya. Wah, itu gua ngerti tadi. Oh, oke. Oh, berarti ingatannya kesegel ya berarti ya. Oke. Gua kayaknya udah lama ya nggak ngeliat Project Number 9 sebagus ini. Maksud gua untuk action gua. Oke loh ini, oke loh menurut gua. Ya gua baru udah lama gua nggak liat Project Number 9 sebagus ini. Bagus loh ini. Kalau buat gue sih bagus. Ya pun emang gak sebanding dengan studio-studio sebelah lainnya gitu. Tapi ini bagus menurut gue. Smooth, smooth banget. Untuk fantasi mah oke lah segini mah. Oh no. Buset. Yang bohong aja. Jangan kasih tahu. Iya, bener.
Oke, jadi ya bisa dibilang episode ini ya gue sedikit bingung gitu kan, karena memang tadi dari sekian beberapa apa ya kayak momen yang gue sampai bah gitu kan, sampai kayak yakin begini gitu. Toh ternyata ceritanya ini di luar dari ekspektasi gue nih, yang dimana ternyata justru malah makin menarik. Jadi ternyata gini men. Tadi gue pikir awalnya, ya kan, gue pikir awalnya intinya MC itu cuma pengen pulang, ya kan, dan dia karena dia jadi seolah-olah pahlawan di dunia yang sekarang gitu kan, jadinya dia harus membasmi semua gitu kan, membasmi semua ras gitu kan, agar dia bisa balik ke dunia asal gitu. Jadi kayak semacam kayak kayak quest gitu kan, atau semacam tantangan yang harus dihadapin gitu kan, sampai akhirnya nanti dia bisa balik lagi ke dunia asal gitu kan. Jadi kayak semacam kayak gitulah gitu bahasanya gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru yang terjadi adalah Kai ini kan bisa dibilang penerusnya Sid lah ibaratnya secara nggak langsung gitu. Dan dia bertemu dengan pahlawan iblis yang bernama Vanessa. Jadi ketika tadi Vanessa bertarung dengan Kai, ya kan, itu ternyata justru ada makhluk yang mengintrup dirinya gitu kan, sama seperti ketika si Vanessa yang masih si Rine gitu. Dan gue menduga kayaknya memang selama ini yang kita tonton 3 episode ini adalah ini sebenarnya ada seseorang yang mencoba untuk mengubah atau menulis ulang sejarah dunia ini. Jadi ini sebenarnya kayak merewrite ini sih, kayak merewrite merewrite timeline ini gitu loh. Jadi memang yang terjadi adalah manusia menang, tapi ada seseorang yang gak suka dengan situasi ini dan membuat akhirnya dia menulis ulang lagi. Ini dimana akhirnya baik manusia maupun makhluk-makhluk lainnya gitu kan, itu masih tetap berperang gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya si Kai ini balik ke dunia dimana manusia kalah gitu kan, manusia tidak berpihak kepadanya gitu kan. Nah itu.
Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue adalah, kan tadi kan kalau lu, kalau misalkan lu inget di episode 1 kan ada black hole lah di situ kan. Nah, maksud gue berarti berarti kalau menurut gue ini kayaknya emang emang gini, apakah sebenarnya mereka balik lagi ke dunia, apakah mereka dikirim gitu kan ke dunia di mana manusia kalah? Jadi mereka nih, mereka tuh maksudnya mereka semua gitu loh, mereka semuanya gitu kan, atau memang hanya Kai saja yang memang dia masuk ke dunia di mana orang-orang ini tidak mengingat dirinya gitu. Nah, tapi karena di sini Kai diuntungkan dengan berbagai inventory atau mungkin kayak peralatan-peralatan atau ya semacam pengalaman lah gitu kan, yang akhirnya bisa didapatkan dunia asal, jadi dia tidak amnesia. Beda sama teman-temannya yang dimana bisa dibilang entah temannya ini emang berbeda dengan ke Kai, ibaratnya ini memang orang yang berbeda, atau memang ini sebenarnya orang yang sama tapi ingatannya udah nggak ada loh. Ingatan ketika pada saat masuk ke dalam dunia yang terbaru ini gitu kan, atau back to basic gitu kan, itu mereka dihapuskan gitu. Jadi orang-orang teman-teman yang mereka nih pada amnesia, jadi cuman hanya Kai aja yang benar-benar hanya diingat aja gitu kan. Nah, itu makanya itu yang jadi pertanyaan sih. Kalau memang ternyata emang seperti itu, di mana orang-orang dibikin amnesia dan ternyata si Kai ini ternyata emang cuma hanya orang satu-satunya orang yang selamat di dunia tersebut, ya gua rasa lebih make sense gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata di balik ternyata orang-orang ini adalah orang yang berbeda, nah sedangkan Kai ini adalah orang yang benar-benar masih ingat, masih tidak amnesia, benar-benar masih kebawa ingatannya ketika masuk ke dunia asal. Ini yang gue bingungin sebenarnya gitu. Jadi makanya yang benar yang mana gitu kan. Tapi yang gue pastiin di sini adalah ada seseorang yang sebenarnya ingin menulis sejarah lain gitu kan. Ini di mana enggak mau kalau manusia yang menang gitu. Nah, ini siapa susnya gitu kan di antara empat ras ini? Iblis kah, dewa iblis kah, dewa kah, binatang kah? Nah, itu yang jadi pertanyaan kayak gitu. Karena setiap itu kan ada yang ngintip kan, ada makhluk yang sama lah ketika bertemu dengan Rene. Dan tadi ketika Vanessa coba dihapuskan, itu makhluk itu sama gitu loh. Itu makhluk yang sama gitu yang ketika bertemu dengan Rene. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Gua agak bingung di situ doang gitu kan. Jadi selama ini yang dikirimin itu Kai doang atau mungkin semuanya, tapi Kai ini yang enggak kena gitu loh. Kai ini yang enggak berimpact ke dirinya gitu loh. Itu doang. Itu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya apakah Kai saja yang tidak berimpact, atau sebenarnya Kai aja yang sebenarnya diajak, tapi ini adalah orang-orang yang sebenarnya adalah ingatan-ingatan yang lama gitu. Jadi ibarat kata nih, oh ini adalah orang yang beda lah gitu kan, bukan orang yang mereka kenal. Kayak Ijian yang pertama kali Ijian bertemu terakhir ya kan, terus juga yang lain Asport gitu kan dan sebagainya gitu. Ya udah, itu jadi gue yang baca subscribe sumber terakhir kira anime sama apa lagi yang kalian ingin terus berubah. Cuma gue suka kalau nggak suka tinggal di seks aja. Jangan lupa notifikasi agar lu dari gue dan subscribe lagi. Terus sama gue selanjutnya dan bye.